Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Eka TV Channel ya. Nah, untuk kesempatan hari ini Eka TV mau bikin tutorial bagaimana cara daftar dan cara isi informasi pribadi agar di ke depan harinya nggak ada masalah saat kita menarik uang dari saldo Prolek ke dalam rekening kita. So, simak ya. Nah, sahabat Eka TV, sini sudah masuk link untuk daftar Prolek. Buat teman-teman yang masih bingung untuk cari linknya, silahkan cek di kolom deskripsi. Di situ ada link untuk daftar Prolek ya, teman-teman. Nah, di sini Prolek itu daftarnya simple banget. Tinggal kita mengisikan nomor Indonesia ya, teman-teman. Contoh saja. Sekian ya. Kemudian setelah mengisikan nomor Indonesia, kita harus membuat password. Contoh sajalah yang simple ya. Contoh, setelah selesai, silahkan masukkan kode promo atau kode undangan. Ini kode undangan dari Eka TV. Silahkan masukkan. Kalau teman-teman daftar pakai link yang ada di deskripsi dari Eka TV, maka di situ sudah tertera kode undangan dan tidak perlu mengisi lagi. Dan catatan banget ini buat teman-teman, usahakan kalau daftar itu menggunakan nomor telepon yang aktif. Jangan nomor telepon yang nggak aktif tapi didaftarkan ya, karena nanti kalaupun ada kesalahan atau ada lupa kata sandi, kalian akan dimintai verifikasi melalui nomor telepon yang aktif atau nomor telepon yang sudah kalian daftarkan pertama kali. Nah, teman-teman, ini dia tampilan aplikasinya. Setelah kita daftar, kita cek satu-satu di bagian halaman ya. Tampilan halamannya seperti ini. Ini ada WhatsApp para admin, kemudian anggota. Ini VIP-nya ada 1, 2, dan 3. Kemudian tugas. Kemudian catatan, dan ini beranda kita. Lalu setelah itu Eka TV mau bikin tutorial bagaimana cara kita top up. Setelah daftar, kita unduh aplikasinya. Lihat bagian bawah, unduh aplikasi, klik. Kemudian download aplikasi. Lalu lihat bagian bawah tulisan China, klik yang bagian kiri. Nah, ini sedang proses mendownload. Scroll HP ke bawah, sudah terdownload aplikasi Prolek, kemudian klik setelan, izinkan dari sumber ini, kemudian kembali, lalu install. Sudah selesai, tinggal menunggu. Oke teman-teman, sebelum kita naik anggota atau daftar VIP, lebih baik kita mengisi informasi pribadi dengan lengkap. Nih, profil, nomor telepon. Yang paling penting di sini adalah kartu bank ya teman-teman. Harus mengisi kartu bank dengan valid. Nama asli kita isi dulu. Isikan nama asli kalian. Harus nama asli ya teman-teman, biar memudahkan untuk penarikan. Setelah itu mengisi kartu bank. Next, isi data bank, nomor rekening. Isi nomor rekening dengan valid, jangan sampai salah satu huruf pun atau satu angka pun. Kemudian bank pembayaran, nama bank kamu isikan di situ, kemudian nama orang pembayaran. Orang
pemilik rekening bank ya teman-teman. Jadi harus diisi sesuai dengan yang tertera di rekening bank kamu kalau sudah simpan. Setelah selesai mengisi nama asli dan kartu bank, kita ke kata sandi penarikan. Di sini ada dua kata sandi yang harus kita isikan. Yang atas adalah kata sandi waktu kita masuk ke akun Prolek, dan yang kedua adalah kata sandi yang kita gunakan saat akan menarik saldo dari akun Prolek ke rekening kita, dan harus diingat, jangan sampai lupa. Cara top up-nya sangat mudah ya teman-teman. Kita klik bagian anggota. Sebenarnya saat kita masuk di aplikasi Prolek ini, kita mendapatkan misi gratis selama 2 hari. Dan untuk 1 harinya kita mendapatkan misi dan mendapatkan saldo sebesar Rp14.000. Jadi jika dalam 2 hari kita menyelesaikan saldo, maka kita bisa menerima Rp28.000 secara gratis. Nah, setelah hari ketiga, kalau kamu ingin mendapatkan misi lagi, setiap harinya kita harus daftar. Ini bisa dipilih, kalian bisa klik yang belanja VIP 1 dengan harga sekian, VIP 2 dengan harga sekian, dan dengan VIP 3 dengan harga sekian yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kisaran pendapatan yang akan kita dapatkan setelah kita memilih paket yang sudah kita tentukan. Oke, di sini kita klik. Setelah klik belanja akan muncul tampilan seperti ini. Klik bank offline, lalu klik di sini. Kemudian tahap selanjutnya adalah menyelesaikan pembayaran. Akan muncul alamat bank CIMB Niaga, kemudian nama penerima Abdurrahman Sidik, dan nomor penerima. Ini adalah nomor rekening yang harus kita transfer uangnya, transfer di sini, bukan yang atas ya. Bukan yang atas ini ya teman-teman. Ini adalah nomor pesanan dan ini adalah nomor rekening yang kita tuju. Jadi kalau mau transfer, kirim yang ini. Kemudian segera lakukan pembayaran, lalu simpan bukti pembayaran. Setelah itu balik lagi ke aplikasi Prolek, kemudian klik plus besar dan upload bukti transfer yang sudah kamu simpan di sini, lalu klik tanda orang di bawah ini, klik selanjutnya. Kemudian menunggu proses ditinjau, proses pembayaran atau pembelian VIP ditinjau memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit, kemudian akan menerima status sukses di catatan pembelian. Oke teman-teman, next, setelah pendaftaran disetujui atau sukses, kita melakukan tugas. Bagaimana caranya? Kita pergi ke tugas, kemudian terima tugas, berhasil mengambil. Setelah itu ke catatan, klik buka tautan, buka tautan video, ikuti like postingan, tangkap layar atau screenshot, kemudian keluar, masuk ke Prolek, bagian catatan, kumpul tugas, tekan plus, ambil di file galeri, kumpul tangkapan, berhasil mengirimkan tugas. Peninjauan biasanya 1 hingga 2 jam. Prolek adalah MCN paling terpercaya dengan kemitraan Instagram, Facebook, dan YouTube. Bersama Prolek, Anda dapat menonton, menikmati video, dan menghasilkan uang. Prolek adalah salah satu aplikasi terbesar tentang media sosial. Hanya dengan smartphone,
Prolek memiliki sistem finansial dan penyaluran data yang tepat, menjadi salah satu solusi terkini untuk masyarakat yang membutuhkan penghasilan tambahan. Sistem dan cara kerja yang simple memudahkan siapapun untuk bergabung. Segeralah download Prolek di ponsel Anda dan dapatkan penghasilan tambahan yang menjanjikan.